Tuntun langkahku, datangi dirimu. Tunjukkan eksistensimu yang menghantuiku. Oke, Insomer, sekarang aku udah ada di dalam. Di ruangan ini saya merasa merasa nyaman banget di ruangan ini. Cuman saya masih belum ngerasain ini dan belum ngerasain bisa ngomong apa-apa. Gak tau apa-apa. Gak apa-apa, Bang Sawa. Aku mau berpengaruh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terus saksikan Insomnia karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda. Tuntun langkahku, datangi dirimu. Tunjukkan eksistensimu yang menghantuiku. We are Insomnia. Selamat malam Insomer, sekarang saya berada di daerah Cinere, lebih tepatnya di Rumah Kentang. Rumah Kentang ini memiliki sedikit, mitos ya, bisa dibilang mitos juga. Rumah Kentang ini udah berapa lama Pak Kosong? Sekitar 15 tahunan lebih lah, hampir 20 tahun kali ya. Hampir segitulah kurang lebihnya. Kalau Bapak kan sering jaga di sini ya? Iya. Nah kalau jaga di sini ini kira-kira apa aja sih Pak sosok yang sering menampakkan diri tuh? Yang sosok suka menampakkan diri itu yang bermata merah itu. Bermata merah? Yang dibilang gede tinggi, tapi ya bentuknya juga aneh sih. Dibilang kayak gendoro gitu, tapi aneh lah pokoknya bentuknya. Gitu, pokoknya matanya tuh merah, sama perempuan. Perempuan? Perempuan. Dia adanya di sini, ada yang di sini, di pohon ini. Gitu. Dan juga sama model kepala gitu tuh. Kepala? Yang suka munculin tiba-tiba lah. Sekelibat gitu, lama hilang lagi, foto nongol lagi, udah gitu doang sih. Kalau misalkan, tapi makhluk-makhluk di sini sering ganggu atau ngerasukin gitu? Kalau makhluk-makhluk di sini sih enggak ya, tergantung dari diri kita sendiri, jadi dari si manusia ini gitu. Oh, jadi Insomers mayoritas makhluk-makhluk yang di sini ini hanya untuk menampakkan diri aja ya, Pak ya. Jadi hanya menampakkan diri, nggak sampai ada kerasukan. Betul. Ya, jadi cuma menampakkan diri, tapi tidak sampai merasukin warga-warga di sini. Terus kenapa kok dijulukin Rumah Kentang, Pak? Ya, mungkin dengan aromanya ya, yang suka bau gitu. Ya, ada juga dibilang mitosnya aja, katanya anak kecil kerebus di kuali besar. Dan itu cuma hanya mitos doang ya, itu semuanya nggak benar. Itu kalau bau-bau kentang itu dari sesosok makhluknya di sini nih, penunggu. Oh, dari penunggu sininya. Betul. Sendiri. Ya sih Pak, saya pernah lewat di sini juga. Insomer, saya pernah lewat di depan jalan ini. Kebetulan daerah sini ini kan memang macet. Saya pernah sempat buka kaca dan itu sempat nyium itu sekitar abis maghrib itu Pak. Ya, saya nyium bau kentang memang. Benar. Dan itu baunya kuat banget. Benar. Jadi itu memang berasal dari rumah ini. Betul ya? Betul sekali. Ya udah kalau gitu kita mau masuk ke dalam. Ya, Pak. Ya. Jadi kita udah mulai masuk. Assalamualaikum. Ininya tinggi sekali. Oke, Summers. Ini sekarang aku ada di halaman depannya. Mungkin karena sudah terlalu terlalu lama kosong, jadi
banyak daun-daun kering dan banyak tumbuh-tumbuhan juga yang gak terawat. Tadi sih sebelum kita nyampe, maksudnya sebelum kita masuk untuk opening di sini, saya sudah dengar ada suara ketawa perempuan. Tipis banget. Tapi untuk sekarang saya masih belum tahu dia ada di mana karena ya, kita kayaknya masuk aja ke dalam yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, Insomer, sekarang aku udah ada di dalam rumah kentang ini. Saya bingung gak bisa ngomong apa-apa. Gak tahu kenapa. Assalamualaikum. Ya, saya belum dapetin apapun. Coba kita ngeliat. Ini kamar mandi. Masih belum. Apa ya? Nyaman banget di sini, nggak tahu kenapa. Ya, di ruangan ini saya merasa nyaman banget di ruangan ini. Cuman saya masih belum ngerasain energi dan belum ngerasain ada eksistensi dari makhluk-makhluk astral. Jadi kayaknya kita pindah ke ruangan lain mungkin. Yuk. Di luar. Ini. Di sini. Tadi aku ngeliat ada sekelebatan di luar sini persis. Di sini. Cuman sumpah. Jangan gitu, bro. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yuk. Jadi di situ. Gak apa-apa, lanjut sini aja. Kan tadi lari ke sini kan, ini ngerekotain tadi. Jadi Insomers, okay, sekarang kameramen ku ganti karena tadi kameramen yang satunya dia kayak ditiup gitu di lehernya sini pada saat saya bilang ada sekelebatan yang di arah luar dari jendela, dan ini ngerasa kaki saya dingin sekali. Yuk kita lihat. Allahu Akbar. Nang? Gak apa-apa? Kenapa? Jadi jadi kita, sayanya pribadi sih masih belum ada suara. Apa, sayanya pribadi sih masih belum bisa merasakan apapun karena aku kayak ngedengar suara, cuman
Suaranya tipis banget. Tipis banget. Ya, jadi cuman sekelebatan aja yang tadi di luar jendela. Di ruangan ini pun masih terasa hangat. Jadi kayaknya kita mulai move aja deh. Sayang ya rumah segede ini di kosong. Aku nggak berani ke sana. Duluan deh. Assalamualaikum. Masih sama. Cuman di sini energinya agak sedikit nggak enak ya. Gede banget. Tapi aku mau coba komunikasi. Mungkin gak masuk ke dalam, cuman lewat luar pintu. Aku akan coba komunikasi sama makhluk yang di situ. Cuman tadi kaget banget karena dia gede banget. Segede apa ya? Lebih gede dari pintu ini deh. Gede. Gimana sih jabarinnya? Pokoknya gede. Tinggi gede gitu. Ya, coba ya. Segede ini nih, gede banget ini. Allahu Akbar. Kita ngedeket dikit, ngedeket sedikit aja ya. Dia gak mau, karena dia gak mau jawab apapun, tapi tanganku kayak didorong keras banget sampai kayak rasanya urat-urat di sini tuh kayak kedorong masuk ke dalam dan kayak ngerasa kaku sekarang. Dia gak mau komunikasi, cuman kalau dilihat dari energinya sih emang energinya gak sedikit baik, cuman gak jahat juga. Gimana sih menjabarinnya? Dibilang baik juga enggak, tapi mungkin karena bentuknya yang gede banget kayak gini, jadi aku agak sedikit ngeri ya. Mungkin ini yang tadi dibilang sama Bapak di Pak Rudi tadi di luar, kalau memang ada mata merah itu yang tadi dibilang. Mungkin, tapi ini matanya nggak kelihatan sih, aku cuma kelihatan badannya aja gede. Ini segede ini nih. Segede ini nih. Tapi aku belum lihat kepalanya dia. Jadi aku cuma lihat badan dia gede banget. Ada tangannya juga. Yuk, ini ruangan ini tembus mana sih? Oh, bisa tembus sana. Oke, sama Bapak ya.
ini tembus gitu Pak ya. Mau duluan? Bapak dulu deh Pak. Ya. Permisi. Assalamualaikum. Oh ini kamar mandi pembantu. Sering di sini orang katanya ada juga. Ada apa Pak? Kaki saya berat sih yang kanan. Gak mau, serem. Lihat apa? Di ujung sini. Ini. Serem mukanya. Darah. Merah ya? Yuk keluar bahaya. Kalau udah berbau darah saya gak mau Pak. Kamar pembantu. Maaf. Kamar supir tadi ini kamar. Tapi dia kenapa ya? Siapa itu? Di atas ada orang? Ada nggak? Nggak ada. Ini kamarnya ini. Aku tadi lihat ada pocong di sini. Ini kamar apa, Pak? Ini garasi mobil. Oh, ini garasi mobil. Ini dapur pasti ya? Iya. Ada yang ngintip. Nih, di sini nih. Barusan. Kepalanya di bawah. Iya. Iya, persis. Sering seperti itu. Assalamualaikum. Ada yang ngintip tadi di situ. Emang memang sering kayak gitu, Pak? Banyak cerita seperti itu. Ini apalagi perempuan yang masuk sini, pasti dikasih lihat. Padahal perempuan sama laki. Cut. Padahal perempuan sama laki sama aja sebenarnya, Pak. Sebenarnya sama ya? Iya, sebenarnya sama aja. Oh, ini tadi ya? Tadi ada orang ngintip di sini nih. Kepala doang. Persis yang sering. Kalau yang perempuan masuk kemari ya sering diliatin. Itu ngintip itu ya orang. Sudah. Seperti gitu. Nampak kepalanya aja. Nampakin kepalanya aja. Cuman saya masih bingung ya. Kayak saya ini kayak di sini nih biasanya. Saya kalau nge-explore tempat itu nggak pernah kayak orang bingung, Pak. Ini saya bingung, jujur aja saya bingung mau ngomong apa. Saya bingung mau ngapain juga. Ini kayak bingung, kayak dibuat bingung gitu saya. Coba yuk. Belum? Kenapa Pak nggak diantar? Nggak apa-apa. Iya, energi di atas lebih kuat sih. Tangannya kan seperti ini.
itu jendelanya kebuka. Tapi yang aku dapetin di sini energinya panas. Dan tadi sempat ya ada yang kayak nempel di belakangku dan membuat aku tuh kayak jalan itu kayak benar-benar melayang gitu. Gimana sih kayak melayang? Kayak sekarang pun ini aku ngerasain badanku ini ringan. Kayaknya mereka ini mau berkomunikasi, cuman kayaknya nanti aja ya komunikasinya ya, pada saat pembuktian. Coba dipanggil, kita akan coba panggil nanti pada saat pembuktian. Oh, ini musola. Berarti yang punya muslim ya, Pak ya? Ups. Assalamualaikum. Kenapa bisa kayak gini, Pak? Mungkin lama kepanasan. Kepanasan? Biasa. Ini kan... Biasa lebih seperti ini, pikiran. Ada pusarannya. Aku masih belum tahu ini mereka di sini mau... Jujur ya, Insomers. Kali ini kayak apa ya? Aku sendiri kayak orang bingung gitu loh. Mau ngapain itu bingung, mau jelasin apa itu bingung. Jadi ini kayak kaki aku nih benar-benar kayak diarahin sama mereka. Soalnya aneh, Pak. Ini kan di lantai 2. Di lantai 2 enggak mungkin juga kalau misalkan kena panas ya, kan? Enggak, karena ini tembak. Apa sih? Memang keramik seperti ini mungkin semen atau bagaimana. Dan dia ngangkat. Ya logikanya ya, tapi ini ya mestinya kita enggak tahu gimana ya. Mungkin Mbak yang lebih tahu deh. Di kamar Indahoy. Ini kamar Indahoy. Habis Indahoy kan mandi di situ. Si bapak bisa aja. Oke, kayaknya aku butuh waktu. Allahu Akbar. Apa itu? Enggak ada yang lempar. Saya dari atas. Kenapa? Marah dia. Mungkin karena ada yang ngintip itu tuh. Itu. Di dekat pohon. Nggak mau sih tuh ada orang ngintip. Mana sih? Gue kok jadi aneh ya hari ini ya? Apa? Sini aja deh. Assalamualaikum. Thank you.
Nggak mau, nggak bisa tembus. Kenapa ya? Assalamualaikum. Yuk siapapun yuk di sini yuk yang mau komunikasi yuk. Bisa gerakin apa gitu atau bunyiin apa gitu. Ada suara raungan. Lu dari sini nih. Tapi aku nggak berani masuk, kenapa ya? Tadi kamu dilempar apa? Tahu. Batu aja. Bau sangit bakar itu ya. Bye. Oh, kira. No. Sok aja kalau mau, aku enggak. Main fisik ya. Ku panggilin laki gua lu. Mampus lu. Sini nampakin, jangan main fisik. Kampret ya. Asli didorong. Lempang, Jok! Kameramen saya, dia yang akan melakukan challenge dari Kiprana, yaitu membakar ikan peda merah untuk mendatangkan sosok kuntilanak. Siap? Bismillah, siap. Udah kalau gitu. Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabar Sejaga, aku si Maharaja. Sejati Allah, inti jiwa si Maharaja. Inti raga si Maharaja, sahayang Jakarta Mabasa. Sejabarullah lilhazim. Fayaqul Masya Allah La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku si Maharaja, inti jiwa si Maharaja Syah yang Syah. Inti raga si Maharaja Syah. Ya Jabar Sejaga,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau mau diambil, ambil. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terus saksikan Insomnia karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.